Politik kali ini kita sudah bersama the one and only pengamat dan pencinta sekaligus pembina Dokter Cupang Indonesia, Henry Satrio, dan bersama Didier Budi Adiputro seperti biasa. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih yang berada langsung menyaksikan saya. Gimana bro caranya? Terus sebagai pemain Liverpool, dadanya begini bro, kalau di Liverpool bro, bukan gini, kalau gini nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live yang hadir kalau gini MU ya. Di pojok sana. Sebenarnya saya menyapa dulu yang lagi hadir langsung, yang sebelah sana. Terima kasih sudah hadir ya. Jangan lupa semuanya makan siang, sudah sholat zuhur semua ya. Bagus. Nah ini kita akan hadir di sini. Terima kasih semua. Disapa juga dong nih penonton yang live Anda ini gimana? Halo penonton Toto Politik. Ya, udah pokoknya gue nyapanya gitu nonton, aja gue ala kadar. Gak pernah ya nonton konsernya gitu. Halo. Gimana nih? Kita membuka diskusi ini dengan sebuah obituary ya. Soal Profesor Firman Zah, PhD. Ya, yang akan dijelaskan oleh adik ideologisnya, itu kan kalau adik biologis kan nggak mungkin, jauh beda bentuknya gitu kan. Kalau ideologi sangat mungkin nih. Ya, dan betul. Karena Profesor Firmansyah ini ya bukan cuma seorang pemikir, juga pernah di mengabdi pada Republik dan sekarang mengabdi juga pada Republik sebagai rektor Paramadina. Gue rektor gue juga bro, ya, master di Paramadina. Ya, jadi luar biasa, keluarga besar lah para Madinah. Nah, Bung Hensat ini yang langsung ya. Bung Hensat ini yang langsung berinteraksi dan sehari-hari sama beliau gitu, banyak berinteraksi, udah kenal begitu mendalam pemikirannya, termasuk juga kesantunan katanya dan kebajikannya Prof. Firmansyah yang banyak diutarakan oleh orang-orang. Nah, kita mau dengar ini bagaimana Bung Hensat punya kesan-kesan yang mendalam terhadap almarhum Profesor Firmansyah. Bung Hensat, seberapa kehilangan lu dan mungkin kita-kita semua ini akan sosok ya, beliau? Memang satu tahun belakangan ini saya dekat sekali dengan beliau. Selama masa pandemi kita sering sekali berinteraksi, berkomunikasi, bicara tentang Paramadina, ngobrol-ngobrol tentang kebangsaan, berikan ide-ide kepada negara lewat beberapa talkshow yang kita hadiri, karena kan Prof juga salah satu selebriti talkshow juga gitu. Beliau bidangnya ekonomi, saya komunikasi politik. Sebelum ketemu di Paramadina memang kami sudah berinteraksi sebetulnya, gara-gara saya dan Prof sama-sama pecinta Liverpool gitu. Nah, kita sama-sama menantikanlah bagaimana Liverpool itu jatuh bangun hingga juara kemarin sekaligus menutup kompetisi Liga Inggris ya, karena tahun ini kan nggak ada lagi Liga Inggris, jadi sampai tahun lalu aja pas Liverpool juara itu gitu. Nah, perbincangannya seputar Liverpool, seputar negara dan lain-lain, bahkan sempat juga kami beberapa kali pada saat mahasiswa-mahasiswa Paramadina ikut demonstrasi ya, berapa kali tuh, saya sama Prof tuh cek langsung ke lapangan. Asli cek langsung, men. Dia nelpon, "Hen, kita cek anak-anak yuk." "Kemana, Mas?" "Ke lapangan langsung." Wah, luar biasa itu. Waktu kapan tuh, bro? Waktu reformasi di korupsi? Reformasi di korupsi, kemudian tentang undang-undang KPK ya kan, itu pada turun tuh mahasiswa kan, termasuk mahasiswa Paramadina. Walaupun kampus saya tahu Prof mengikuti anjuran Kementerian Pendidikan waktu itu untuk menghimbau mahasiswa tidak demo, ya Prof juga melakukan itu. Tapi dia tahu lah karena aktivis juga kan aslinya kan, pasti anak-anak ini banyak yang turun, makanya saya sama dia tuh jalan turun. Dan saat itu perbincangan kita itu pas gas air mata dilempar, men. Jadi gue sama Prof tuh sampai diem agak lama gitu ya, sambil cari air mengalir. Setelah kita cuci muka, kita sama-sama membenarkan bahwa
gas air mata yang zaman sekarang dibandingin waktu kita demo tahun 98 itu lebih pekat yang sekarang dan jaraknya lebih jauh. Kalau yang dulu tuh memang berasap ya, tapi ya nggak seperih sekarang, ini perih banget. Nah itulah, kita perjalanannya banyak. Kalau tentang Prof, orangnya sangat ramah sekali. Dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana, men. Bahkan dia beberapa kali cerita, dulu waktu kecil itu senang sekali ikut mendampingi ibundanya untuk mengolah gabah, men. Jadi pada saat gabah itu ditumbuk sama ibunya, kan dijemur gitu ya, terus ibundanya numbuk, dia suka tidur-tiduran di tumpukan jerami gabah itu. Ya segitu sederhananya di kehidupan dia, makanya pada saat dia pergi ke Prancis, dia juga sempat bingung juga lah bahwa garis tangannya memang mengharuskan dia untuk ke sana. Salah satu orang cerdas terbaik di Indonesia yang dimiliki, banyak ide-idenya, mungkin karena dia baik, karena dia pintar dan soleh, makanya Allah mencintai dia lebih luar biasa. Jadi dipanggilnya cepat 45 tahun, karena dia kelahiran 76, saya kelahiran 78. Jadi memang kalau di luar kampus saya manggil dia Mas. Mas, misalnya kalau di kampus ya tetap saya panggil Pak Rektor atau Profesor gitu. Kesukaan dia, ya, makanan kesukaan dia itu benar-benar makanan ya kayak kita-kita, men, rakyat biasa gini yang memang ya bokap nyokap gue, ayah ibu saya juga guru gitu. Jadi hidupnya saya juga sama, sederhana juga. Dan buat kami itu yang mewah adalah telur. Jadi Prof kalau makan di restoran manapun, kalau bisa dia pesen telur dadar, dia pesen telur dadar, men. Dan lucunya kita berdua tuh pasti pesen telur dadar. Bahkan misalnya kita tanya nih, bisa pesen telur dadar apa enggak? Telur dadar. Terus kalau ada kulit, men, kulit ayam, kita pesan kulit ayam. Jadi kalau kita makan sate di salah satu restoran sate ternama di Jakarta lah ya, itu yang kita pesan sate kulit. Aduh, itu orang sederhana banget. Nah, banyak pemikiran-pemikiran yang sampai hari ini masih gue pakai beberapa hal. Dan kemampuan dia bukan hanya dari sisi visi dan planning sih, tapi yang lebih luar biasa adalah integritas dia sebagai seorang profesor. Dia pernah cerita, ada salah satu koleganya deadline untuk bisa lulus proposal doktor gitu. Ini teman dekatnya, tapi dia tahu proposalnya ini belum sempurna. Dengan berat hati dia nggak lulusin itu teman. Padahal teman dekat. Nah, sampai segitunya dia menjaga integritas keprofesionalan dia, baik dari sisi akademis maupun dari sisi profesional. Sosok yang sangat luar biasa. Bahkan kami tuh sempat, mungkin kalau nggak ada pandemi, mungkin tahun lalu kita sudah sampai Anfield lagi tuh untuk menyaksikan Liverpool mengangkat piala Liga Inggris kan, yang sebagai penutup yang berakhir di empat besar itu ya sekarang ya. Yang sekarang kan nggak dihitung, men. Seperti yang tadi sudah saya katakan, berakhirnya di musim lalu itu Liga Inggrisnya. Nah, jadi gitu cerita tentang dan pemikirannya sendiri gimana, Dr. Hensat? Kan beliau salah satu orang yang bisa dikatakan pioneer ya, menggunakan istilah marketing politik. Ya. Bukunya masih saya punya tuh yang dia tanda tangani. Jadi sebetulnya darahnya dia itu adalah rakyat sih, men. Jadi maksudnya dia akan melakukan apa aja untuk supaya rakyat bisa hidup lebih baik, karena dia merasakan kehidupan dia yang sangat sederhana itu pada saat jadi rakyat. Maka pemikiran dia dari sisi ekonomi maupun politik tuh balik lagi ke rakyat gitu. 3 hari sebetulnya sebelum beliau meninggal tuh, gue sempat pengen ngopi-ngopi tuh, tapi dia bilang emang gue lagi nggak enak badan, Hen. Jadinya nggak jadi deh kita. Tuh kalau tahu dia umurnya nggak banyak lagi, mungkin akan gue paksakan tuh mampir ke rumah dia untuk ngajak dia ngopi-ngopi waktu itu.
Ya gitu bro, jadi memang ya sangat disayangkan ya, orang baik umurnya, rupanya Allah juga menginginkan dia lebih dulu untuk Ya. berada di sana. Amin. Al-Fatihah untuk Prof. Kalau Ayah. menurut lu, Hen, kalau menurut lu legacy pentingnya Prof. Fish baik dalam dunia akademik ataupun dunia praksis itu apa? Oh, terlalu banyak ya menunjangan-nunjangan yang dia sampaikan ke gue gitu. Tapi salah satunya nih gue akan coba bagi-bagi ya beberapa wejangan dia. Yang pertama tentang orang tua. Dia bilang, jadi seberapapun lo kepikiran mau ngebales jasa orang tua, pasti nggak akan mungkin. Karena orang tua lo itu jasanya udah nggak mungkin terbayarin. Jadi apa yang lo bisa lakukan buat orang tua lo lakukan aja. Tapi yang paling penting adalah dia bilang begini ke saya. Dalam hidup ini tuh apapun yang terjadi kita harus hadapi. Karena itulah fakta kehidupan yang harus kita hadapi. Apapun itu. Jadi hadapi aja. Jangan pernah lari dari masalah karena kalau lari memang Anda terhindar dari masalah itu tapi masalahnya nggak selesai katanya. Itu. Tapi kalau dari sisi ekonomi, ya dia sangat percaya ya bahwa kekuatan ekonomi itu sebetulnya ada di rakyat, sehingga memang rakyat harus dilibatkan dalam perekonomian. Dan salah satu hal yang seperti yang gua kemarin bilang, dia katakan bahwa sangat keliru kalau bangsa Indonesia menganggap kekuatannya itu ada di Bhinneka, di keragaman. Bukan. Keragaman itu adalah kelebihan. Tapi kekuatan utama bangsa Indonesia itu sebetulnya ada di Tunggal Ika. Maka ingatlah itu. Bahwa kita ini Tunggal Ika. Jadi jangan mau dipecah-pecah. Jangan mau dituduh-tuduh atau difitnah-fitnah dengan pesan-pesan toleransi dan lain-lain. Jadi gitu Mas Budi. Oke. Saya terlalu ini ya, apa? Siap. Mungkin gue Kalau terlalu dari gua emosional ya perspektifnya kalau ngomong itu. jadi menarik. Betul-betul. Memang apa Henry yang memang dekat sekali secara ideologis dan secara pertemanan dan secara hati dengan Profis tentu saja punya kenangan-kenangan yang lebih personal. Kalau gua sebagai seorang mahasiswa ya mengagumi beliau. Salah kalau di Indonesia kita kenal ada Hermawan Kertajaya. Jaya lah ya, Bapak. Kalau di Profis itu gue nggak tahu ya, mungkin Henry bisa kasih perspektif atau bisa mengkoreksi saya. Tapi mungkin Profis itu salah satu yang paling pertama membaca proses demokrasi kebebasan kita dengan menciptakan atau menulis buku tentang marketing politik. Waktu itu demokrasi kita sedang tumbuh berkembang dan bersemi, ya kan, bunga-bunganya sudah mulai mekar dan berwarna-warni, dan Profis itu mengabstraksikan fenomena itu dengan buku yang salah satu buku yang menurut gue fenomenal dan wajib dibaca oleh para konsultan-konsultan politik dan juga para kandidat-kandidat yang akan berlaga di kontestasi pemilu, yaitu buku marketing politik. Dan kalau nggak salah, Hen, itu yang salah satu yang paling awal, Hen, ya, dia paling mengabstraksikan awal, paling marketing awal. politik. Setelah itu dia ngomongin tentang partai politik. Dan walaupun Betul. begitu, sampai hari ini dia tidak pernah terdaftar sebagai anggota parpol. Jadi selesai jadi staf khususnya SBY itu, dia ya dia profesional sebagai rektor Paramadina, Sebagai sebuah dekan. panggilan rektor-rektor men. Sebagai rektor Paramadina setelah selesai dari staf khusus SBY dan Bukannya menurut dekan saya FUI dulu ya, kan ya? ya Sebelum kan itu dekan sebelum Saksus. FEUI terus jadi staf khusus SBY. Habis itu jadi rektor Paramadina. Maksud saya, keputusan untuk mengiakan untuk menjadi apa mengambil keputusan menjadi rektor Paramadina itu sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Oke, okay. Baik. Terima kasih Bung Henry. Kita Bentar ya. sudah Gua apa sedih banget. namanya? Ya, memang kita juga ikut merasakan kesedihannya Bung Hensat ya, karena kita juga merasa kehilangan. Karena Profis ini bukan hanya milik Hensat atau para Madinda ANSI ya, tapi kalau melihat kontribusinya bagi dunia akademik, termasuk Ari yang juga
anak UI gitu merasa juga dekat sekali dengan Profis. Jadi dengan jadi buat ada yang gue belum pernah ceritakan nih Kor, tapi gue mau cerita di sini lah. Beberapa minggu sebelum beliau meninggal dunia, ya dia bilang tuh, Hen, gue pengen pindah nih. Mana Mas? Jakarta. Kan anak juga perlu sekolah ya, kalau di Sentul agak jauh sekolahnya. Mau pindah ke Jakarta, mau ke sebelah mana? Ya, daerah-daerah Pondok Indah lah. Ya, nggak Pondok Indah banget lah, pinggir-pinggiran gitu. Sekitaran Tanah Kusir. Ya, beneran, men, dia sekarang pindah ke Tanah Kusir. Gue waktu itu nggak nyangka, ternyata nggak tahu ya, kalau kita tuh ada yang meninggal, kadang-kadang kita baru kita gatuk-gatuk kayak gitu ya, kalau bahasa Jawa Kita tuh baru gatuk kita ke. hubungkan, Kita baru kita gatuk ke. hubung-hubungin. Oh, waktu itu dia ngomong gitu tuh mungkin maksudnya ini ya, cuma kok kita nggak ngeh juga gitu. Ya. Ya itulah, waktu itu sih gue juga ketawa aja, ya udah, malah waktu itu respon gue tuh ya udahlah, kalau mau pindah di daerah-daerah situ juga oke, okay. Masih udaranya bagus, macet juga nggak terlalu, dan banyak sekolah bagus di sana, aku bilang. Eh, pindah beneran man, dia man. Ah, si Prof itu. Anyway, Kita oke, doakan next next Profis topic. supaya Iyalah, kita gue minta tolong langsung. untuk didoakan lah, supaya Ya. apa tenang dia di sana, dan semua yang dia tinggalkan bisa berguna buat kita semua, men. Ya, amin, amin, amin. Amin. Bahkan Al-Fatihah, dia yang Al-Fatihah. memberikan gue testimoni terakhir pada saat gue doktor tuh, kasih banyak banget. Dan silahkan kalau mau lihat testimoninya Prof. Firmansyah terhadap pendidikan doktor saya tuh, ada di IG saya dan YouTube saya, Hendry Satrio. Boleh ya promosi dikit ya, ini kan Boleh. dalam kaitannya dengan nasihat orang yang sudah meninggal. Bagus, tapi silakan Mas Ari, Mas Didit. Ya, banyak juga nggak apa-apa promosi Dr. Hensat. Sehatnya Prof. Fis Amarhum juga kita mempromosikan juga apa YouTube-nya Hendry Satrio untuk di subscribe ya, minimal dia Ya, bisa. Tolong subscribe tuh ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung aja ya ke membacakan berita. Berita pertama itu Kemenkumham akan cabut kewarganegaraan Bupati Orien. Staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ian Siagian mengatakan pihaknya segera memproses pencabutan status kewarganegaraan Bupati Sabu Taiju atau Orien Riwu Kore. Ian menyebut Indonesia tak mengenal dengan kewarganegaraan ganda. Kita belum mengenal lebih kewarganegaraan. Kalau terbukti dia sudah warga negara asing, proses pencabutan bisa segera. Ian menyatakan segala persoalan hukum terkait status akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Namun, ia tak bisa memastikan kapan status kewarganegaraan Orien akan dicabut. Tanda tangan Pak Menteri kadang lama, katanya. Gitu. Jadi, gimana jadi dia batal loh, jadi bupati ya? Nah ya, ini lu kan komentar juga tuh yang gue lihat di Twitter lu tuh ya. Cukup misu-misu juga lo soal ini, komentar lu gimana, Hen? Ya kalau menurut gue sih sebetulnya screening atau filter pertama kali itu adanya di partai politik yang pengusung ya. Jadi jangan sampai kemudian gini loh, hal yang terjadi di Sabu Raihu ini membuat kecurigaan masyarakat tentang mahar politik tuh timbul lagi. Oke, ini mohon maaf, ya, mudah-mudahan ya, apa yang gue sampaikan gak benar gitu. Jangan kemudian gara-gara maharnya ada, terus partai politik tutup mata, nggak periksa-periksa lagi ini orang siapa. Yang penting maharnya dapat, selesai, dia bisa maju gitu tanpa check and recheck lagi tentang misalnya yang paling fatal kan tentang kewarganegaraan. Ya. Kalau menurut saya sih ini masalah yang serius, Mas Ari, Mas Didit ya. Ya. Walaupun terjadi, bukan masalah terjadi hanya di Kabupaten Sabu Raihu yang mungkin namanya juga baru kita dengar, tapi hari ini bupati, besok-besok ya, bisa gubernur, dan jangan sampai menteri kita kan pernah, kan menteri kan pernah, menteri. Wakil menteri. Ya. Nah itu juga kalau yang masalah wakil menteri itu, wakil menterinya yang nggak jujur. Maksudnya dari awal dia ngomong, gue bukan warga negara Indonesia lagi, jangan angkat gue jadi wakil menteri. Itu kan ya, jadi repot tuh, menjeopardize posisi Presiden Jokowi waktu itu. Saya sangat menyayangkan kan sebagai pendukung Presiden Jokowi,
ikut berkeluh kesah juga gue terhadap ketidakjujuran si wakil menteri waktu itu. Tapi kalau yang kali ini, menurut saya partai politik harus bertanggung jawab karena dia kan yang mengusung pertama kali. Kalau dia check and recheck pasti nggak bisa diusung itu. Kan udah ketahuan dari awal harusnya kalau dia WNA. Tapi menurut saya Komisi 2 ini harus panggil semua pihak, KPU, KPUD, termasuk Dirjen Dukcapil dan Menteri Dalam Negeri. Kenapa kemudian bisa lolos seperti ini? Bahkan saya juga menyarankan KPK juga masuk ke dalam kasus ini. Karena marilah kita cek juga kenapa dia bisa punya KTP warga negara Indonesia, kemudian macam-macam. Dan ini kan profilnya luar biasa. Kalau nggak salah dia punya tanah men, di Amerika Serikat. Di California, biasa. California. Iya, ya, tanahnya di California. Kita di Kalimalang aja nggak ada. Makanya maksudnya, makanya maksud saya ini orang luar biasa. Jadi harusnya bukan menjadi isu atau kasus yang sambil lalu. Apalagi partai pengusungnya dua-duanya pernah punya presiden, pernah jadi presiden kadernya di negeri ini. PDI Perjuangan dan Demokrat harusnya malu sangat itu. Mesti dicek deh. Jadi ya wajar kalau kemudian dan partai penguasa harusnya punya informasi yang sangat berlimpah untuk hal seperti itulah, ini. Itulah, makanya wajar kalau kemudian masyarakat, kemudian ya netizen kebanyakan juga menganggap wah ini pasti mahar politiknya gede banget sehingga jadi tutup mata semuanya dilihatnya tahu beres saja. Ini hal buruk yang sangat buruk dan terus terang ini membuat gua terpesona dengan sistem perpolitikan di Indonesia yang sering sekali bukan kecolongan ini terlalu sembrono ya menurut gua terpesona. Aku terpesona melihat. Lanjutin dong, lanjutin terus. Nah, ini dulu langsung rayap dulu nih. Terpesona. Udah. Nah ini mudah-mudahan cepat selesai lah. Dan mestinya sih menurut saya ya, harus segera dibatalkan. Karena kan yang cacat kan administrasi di awal. Yeah. Bro, tapi kalau lu tadi bilang apa namanya? Ini mengingatkan lagi dugaan mahar politik gitu kan. Kan yang pertama kan si orang ini kan pasti udah apa namanya memenuhi syarat-syarat administratif kan seperti layaknya warga negara Indonesia biasa dan dia memenuhi itu. Dan yang kedua kalau udah kayak gini-gini mahar politik bisa balik ya bro kalau memang betul ada. Enggak mungkin balik kan. Yang menerima tuh pasti enggak ngaku buat ada mahar politik lo lagi. Mana maksudnya ada orang terima awam. Mahar politik dia? Ya saya juga awam, cuma saya kira-kira aja. Kira-kira aja. Ngaku gitu. Kan gue terima duit? Enggak lah. Memang biasanya mahar politik itu gak pernah ada kwitansi ya Pak Henry? Ya? Biasanya. Atau ada kwitansi? Sebetulnya mahar politik pada saat pilkada kemarin itu kan yang mengungkapkan Bupati Jember, Bu Faida. Ya, yang kan, akhirnya independen ya? Ya akhirnya independen dan kalah. Dia waktu menang kan PDI Perjuangan juga. Nah dia tuh bilang bahwa ada mahar politik, mesti bayar ini, mesti bayar itu yang dia nggak punya. Nah ya itulah kan jadi sayang juga ya kayak gitu. Nah tapi ya saya sih gini lah. Saya melihat ada niat baik sebetulnya dari pemerintah, dari partai politik untuk memperbaiki sistem itu, walaupun kata Mas Ari kemarin, niat baik aja gak cukup tuh. Tapi minimal menurut gue, ada niat baik tuh udah lumayan lah. Dicatat, dapat skor 1 dari malaikat. Dan itu KTP-nya itu yang ngeluarin Jakarta Utara loh itu. Coba, siapa lagi yang pernah keluarin, yang punya KTP tiba-tiba di Jakarta? Warga negara asing lagi. Itu luar biasa, makanya menurut saya, itu tadi, panggil aja Komisi 2 tuh serius. Panggil Menteri Dalam Negeri, panggil Dukcapil, kan ntar ketahuan bobolnya dari kita mana. Kita jadi ingat ya kasus Joko Chandra ya, kemarin lagi rame ya, soal administrasi akhirnya semua kena, dan memang sanksinya sanksi administratif aja sih, dicopot, apa, atau dipindahin, diputasi gitu kan. Iya, cuma kan secara itu hukum belum berdampak. Man. Tapi ya, saya sedih aja gitu. Gue sih, terus terang, kalau untuk dia terpilih ya selamat ya, kepada Pak Bupati terpilih itu.
Tapi caranya maksudnya jangan gitu juga. Gitu. Kalaupun dia mau, dia punya darah Indonesia, kemudian dia mau jadi pemimpin di sini, ya cabut dulu aja ke warga negara Amerika di sana, kemudian jadi warga negara Indonesia di sini. Gitu. Atau gini bro, sebenarnya ini sebenarnya Atau jadi pintu atau jadi apa namanya pintu masuk kan selama ini kan teman-teman diaspora di seluruh dunia, lu juga pasti kan kalau ngobrol sama teman-teman diaspora, mereka aspirasi utamanya kan DK bro, kan warga negaraan ya. Dan presiden, gue ingat banget tuh waktu presiden ke Amerika, gue ikut rombongan presiden waktu itu, aspirasi utamanya mereka dialog sama warga Indonesia di sana, di warga negaraan, dan presiden katakan bahwa kita oke, kita akomodasi, kita serius. Waktu itu Bu Retno juga ngomong banyak soal DK, dan kayaknya Indonesia cukup favor untuk mengakomodasi aspirasi di keluarga negara. Nah, menurut lo tapi ini kita jadi belum pintu masuk nggak? tapi kita belum mengenal bro Dwi keluarga negaraan itu gitu. Di banyak negara udah kan bro, Iya, termasuk tapi Amerika. di Indonesia kan belum. Saya sih melihatnya gini ya, diberesin aja lah dulu mau yang mana. Ya mungkin Ari mau tukeran kerja apa tukeran keluarga negaraan dengan bupati terpilih. Nah, mau Jadi gue. lo yang dapat Iya. WNA, jadi yang dapat Iya, WNI, kalau gue. kalau jadi warga negara Amerika boleh ngejalanin channel gini, boleh kan? Boleh, boleh. Tapi Boleh kan? kalau dari tadi apa yang dikatakan Didit Budi Adiputro, itu yang harus digarisbawahi adalah dia ikut rombongan presiden, men. Iya, itu yang Itu paling perlu penting tuh. digarisbawahi. Iya. Sebetulnya dia sengaja banget ngebahas topik ini supaya dia bisa ngomongin itu. Iya. Lo inget kan tentang diaspora itu kan yang mengungkapkan dia gitu. Kemudian dia masuk dengan hal yang sudah diskenariokan dari kemarin bahwa dia gua mesti ngomong kalau gua ada di rombongan presiden. Ini memang luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari klub Caleb France di YouTube Indonesia Politik. Ini menarik pertanyaannya. Ini kalau Bang Hensat melihat ini bahwa kira-kira dari kasus Dwi Kewarganegara, Dwi Kewarganegaraan lagi apa WNA yang menjadi bupati ini gitu ya. Apa namanya? Ini berkaitan dengan ini enggak bahwa demokrasi kita ini masih didominasi oleh local strongman atau local bossism gitu katanya. Ya, kalau local strongman atau local apa tadi? Bossism. Ya itu sih menurut gue wajar ya, kita malah nyebutnya local content lah. Local content itu memang bahaya. Bukan bahaya, jadi memang mereka kuat-kuat. Dan itu sih menurut saya nggak masalah gitu. Hanya ya dipatuhi aja apa cara-cara administrasinya. Jadi gini juga, salah satu hal yang menarik itu saya pernah punya klien lah ya, pilkada. Itu Ini klien udah sama kayak Didit ngomong ini nih, ngomong saya ikut rombongan presiden nih. enggak, ini serius. Ini serius. Apa ini enggak ada kaitannya dengan jualan. Jadi waktu itu oh, berarti Didit jualan. Gue juga enggak jualan ya, gue enggak jualan. Jadi waktu itu gue kalah klien gue itu oleh terdakwa korupsi kan. Jadi udah jadi terdakwa kalau gue enggak salah atau tersangka KPK lah. Itu kalah. Dan waktu gue tanya ya, walaupun sekarang akhirnya klien gue dengan bantuan kedai kopi akhirnya bisa berjuang dan menang ya. Dan sekarang menjadi gubernur gitu ya. Nah, ya, dan perjuangan itu juga dibantu oleh kedai kopi. Sekali lagi kedai kopi yang bantu. Sekarang dia udah jadi gubernur. Nah, kedai kopi yang, mantap. Ya, kedai kopi mantap. Gue terpancing diri. Tapi intinya adalah waktu itu gue tanya gitu ke masyarakat di sana. Kenapa sih kok dia udah jadi tersangka korupsi tetap dipilih? Dia bilang begini, men, menarik sekali. Bapak, dia itu sangat sejahtera. Kalau dia sudah sejahtera, dia pasti bikin kita-kita sejahtera juga. Kalau kita pilih yang sederhana, nah, dia saja hidup sederhana. Bagaimana caranya dia bikin sejahtera kita? Nah, itu yang menarik, men. Jadi fenomena itu ada. Jadi kayak misalnya Didit nih sekarang ya, punya mobil, punya supir, nyalon di daerah, itu kemungkinan besar menang. Kan? Karena orang akan melihat Didit sebagai sosok yang sejahtera dan pernah ikut rombongan presiden. Jadi bisa menang. Ya. Beda dengan kita-kita yang sederhana gitu. Bro, itu kepala daerah itu yang bantu siapa waktu itu? Gue lupa. Konsultannya? Kedai kopi, men. Ah, kedai kopi, ya benar-benar. Aduh, jangan diulang-ulang gitu dong. Lembaga kedai kopi, lembaga survei kedai kopi ini memang
fenomenal ya, baik gitu, dan kemenangannya banyak masih. Udah, jangan ngomongin kedai kopi. Eh, lo tahu nggak kenapa rumah makan disebut sederhana? Ada rumah makan sederhana. Eh, jangan, jangan, jangan. Ntar gue dibilang ini ada hate speech lah. Gak usah ganti-ganti topik. Ntar aja kalau kita offline. Ya, ntar dia marah lagi sama gue kan. Walaupun masuk akal omongan gue. Disomasi. Kenapa ya, disebut sederhana? Emang kenapa, iya, bro? Emang kenapa? Sederhana itu kan nama yang simple tapi sederhana tapi mengenal, top of mind itu. Gimana menurut lo? Nah, ini kan bercandaan aja, itu bercandaan di warung kopi, men. Jadi kalau makan di sederhana itu, ah, udah jangan, antara offline aja. Lo panjing, bos. Oke, kita lanjut ya ke berita kedua ya, Pak Budi ya. Ya. Kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua, istana. Pemerintah butuh kritik yang pedas dan keras. Wah. Ini terkait Hari Pers Nasional, ya? Ini menarik. Ya, ya, ya. Terkait Hari Pers Nasional dan memang terkait channel YouTube ini juga. Karena menurut gue channel YouTube ini terlalu banyak memuji pemerintah, bro. Tapi ya memang kita ini kan die harder-nya pemerintah ya, kita sangat pendukung Pak Jokowi, jadi wajar aja kalau kemudian channel YouTube ini tidak pernah melontarkan kritikan-kritikan pedas. Apalagi punggawa istana langsung jadi host-nya, mana berani, pengamat mana yang berani ngomong keras-keras gitu kan. Kita kritik yang substansi, bro, ya kan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari pers. Pramono mengibaratkan kritik media ini sebagai jamu. Jamu loh ini. Nah, baktunya bawa siapa itu? Ya, kita mau memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah tahu akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar. Ya, gitulah jamu. Tahu goreng. Kira-kira. Tahu goreng. Kira-kira kayak jamu gitu loh. Kritik. Setuju, setuju, setuju. Memang pers, kalau kata BHM itu kan, memang pers itu tugasnya adalah watchdog. Adalah menggonggong, jadi watchdog. Jadi sebelum kejadian kita harus menggonggong. Kalaupun kejadiannya tidak terjadi, ya memang kita harus gonggongi supaya orang aware dengan itu. Kalau kejadiannya tidak terjadi, bukan berarti persnya salah. Nah, tapi jadi, ya memang pers berhasil memitigasi bencana itu terjadi. Ya, ini kira-kira memang, kira-kira apa namanya yang disampaikan oleh Mensekap ini adalah sebatas yang ideal. Ini dasen atau dasolan nih, Bapak Dr. Hensat. Semestinya yang terjadi nih Pak Dokter terbaik di keluarganya. Wah, memang pemerintah bijaksana banget ya. Di saat mereka sudah melakukan hal terbaik buat negeri ini, mereka masih minta kritikan-kritikan pedas dari masyarakat, itu luar biasa. Hanya orang-orang yang berjiwa pejuang, men, yang pada saat dia bekerja baik, dia masih minta kritikan. Itu luar biasa. Tapi ya, kalau gue sih gini aja masukannya. Ya udah, bagus itu komentarnya. Dan mengajak masyarakat untuk melakukan kritikan-kritikan juga bagus. Dan masyarakat juga harusnya bisa lebih terbuka. Karena this is the beauty of democracy, kan. Nah, pemerintah bisa melakukan langkah awal untuk merespon ucapannya itu dengan mengajukan hak inisiatif untuk merevisi Undang-Undang ITE, gitu kan? Nah, tapi kalau kan, itu udah diajukan, nah ini akan lebih pas. Itu yang paling konkret ya, bro ya? Menurut iya, bro. Iya. Gitu kan, singkat aja, apa omongan gue, masa kalau hal-hal baik kita kritisi lah, kan nggak usah. Itu bagus. Ini kita carilah di negara lain, nggak ada pemerintah seterbuka ini. Gua rasa tingkat demokrasi, apa, indeks demokrasi kita sejak pemerintah ngomong kayak gini jadi naik, men. Ya. Luar biasa. Jadi YouTube kita kenapa nih? Enggak, ini cuma tampilan di YouTube, di sosial media lagi dimana. Oh, oke. Oke. Next. Berita berikutnya.
Ya, jadi enggak, tunggu dulu. Gue agak senang gue tadi tuh statementnya Bung Hensat tuh. Jadi harus ada langkah konkretnya. Kalau cuma bicara ya, ya pemimpin itu juga ya, ya semua orang juga bisa bicara gitu ya. Bahkan bahkan begini Mas Ari, saya wah komentar ini mungkin ditujukan kepada salah satu talk show ternama terbesar yang saya sering jadi bintang tamunya itu untuk tayang lagi gitu. Iya. Boleh disebut nggak sih brandnya? Boleh. KLC mungkin. Oh, iya sih. Mungkin itu sebetulnya yeah. Ucapan-ucapan ini itu ditujukan ke ILC men, supaya tayang lagi gitu. Yeah, mungkin yeah. Pemerintah juga merindukan itu. Wah, kenapa ILC dengan kehadiran Henry Satrio tidak ada lagi gitu. Iya, yeah, yeah, betul. Mungkin itu sebenarnya tujuannya ke sana kan. Luar biasa juga pemerintahan kita ini. Hebat, yeah, yeah. Hebat. Iya. Yeah. Makanya saya dan, tuh dan bangga gue... betul. Dan kebayangan kayak gini, Dr. Hensan. Ini kayak Messi misalnya main Liga Spanyol sekarang motivasinya nggak segede dulu karena nggak ada Ronaldo lagi gitu. Nah, jadi ILC udah nggak ada. Ini kayaknya pemerintah motivasinya juga apa namanya kehilangan rohnya gitu loh. Ya, kehilangan ya. Inilah ya. Lawan yang tangguh. Sebetulnya ya. Ya gitu-gitu tuh tetap men. Jadi waktu si siapa Microsoft tuh bosnya? Bill Gates itu kehilangan bosnya Apple siapa? Jobs, Steve Jobs. Akhirnya Steve Jobs itu dikasih pinjaman sama Bill Gates untuk menghidupi ya, Apple lagi betul. Supaya dia ada saingan. Hen. Nah, tunggu dulu. Ya, kenapa? Lu bilang apa namanya ini kayaknya pemerintah merindukan ILC. Ya. Berarti lu berkesimpulan atau lu punya informasi ILC itu tutup karena pemerintah. Enggak, gue nggak ngomong merindukan ILC. Yang ngomong merindukan ILC Ari. Iya. Mungkin. Kan gue bilang begini nih bahasanya. Silakan di-rewind. Mungkin ucapan pemerintah ini ditujukan kepada salah satu talk show televisi terbesar yang pernah ada. Gue bilang iya, gitu. Ya kan gue nggak tahu apa yang terjadi kan, tapi gue tahu itu nggak ada gitu. Nah mungkin pemerintah merindukan itu. Ya kan mungkin aja tadinya yang gue tahu memang pemerintah tuh sangat mengharapkan total politik di mana memang Budi Adiputro sebagai orang istana yang suka ikut rombongan presiden itu diperintahkan untuk membuat sebuah talk show keras kritik gitu. Tapi mana bisa Budi Adiputro kan rombongan istana. Gimana caranya kita mau mengkritik pemerintah apalagi kita bertiga ini adalah pendukung kuat. Ya, Kedai Kopi tuh, wah, mendukung pemerintah banget, man. Banyak survei-survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi itu justru memberikan masukan penting kepada pemerintah, terutama vaksin. Kita bilang tuh, ini pemerintah hati-hati, harus ada ide-ide lebih kuat lagi, karena yang masyarakat yang sukarela ingin divaksin itu hanya 60%. Berarti ada sekitar 30-40% yang masih ragu-ragu untuk divaksin tuh. Itu kan konkret, bentuk dukungan ya? Dari pemerintah. Jadi konkret, kita memberikan ya? Masukan-masukan. Itu bukan masukan kritis, itu sih masukan informasi aja. Nah, kita satu ini, satu bareng, satu perahu sama pemerintah. Pemerintah sedih, Kedai Kopi sedih. Ya. Pemerintah bahagia, Kedai Kopi bahagia. Ya, kan Kedai Kopi bukan lembaga survei anti-pemerintah juga kan? Nah, kita nggak pernah jadi menempatkan diri sebagai anti-pemerintah. Justru kita adalah think tank terbaik pemerintah saat ini saya rasa. Yang melakukan survei-survei independen, hasilnya independen, dan tanpa tekanan apa-apa memberikan masukan-masukan positif kepada pemerintah. Contoh ya, contoh terobosannya Kedai Kopi. Mungkin banyak sekali survei yang melakukan penelitian atau cari tahu seberapa besar sih kepuasan rakyat kepada pemerintah. Kedai Kopi nggak lagi pakai kata kepuasan. Karena kalau kepuasan itu menurut saya kurang pas ya. Kita pakai kata kenyamanan. Nah, pemerintah bisa lihat rakyat nyaman nggak dengan pemerintahan saat ini. Gitu. Kalau nggak nyamannya ada di mana. Kalau nyaman, nyamannya ada di mana. Ini kita baik banget tuh, bagus banget. Ya, kita teruskan. Kita mau ada laporan khusus kan? Mungkin karena kita channel pemerintah. Ini ada yang bilang kayak gini, TVRI buat ILC aja katanya. Pupung Fahmi yang ngomong nih. Nah itu boleh juga. Jadi TVRI itu sebagai
channel yang menurut gue harusnya bisa menjadi channel terdepan ya setelah ngundang Hensat sebetulnya. Jadi kalau dia mau bikin ILC boleh juga. Tapi ya sebetulnya gini ya men. Gue setuju sih kalau pemerintah merindukan kritikan-kritikan itu karena tanpa kritikan-kritikan sejarah tidak akan dibuat juga. Coba aja ada nggak sejarah yang lahir tanpa kritikan? Soekarno dicatat sejarah karena kritik kepada penjajah kita. Sosro Hartono kalau nggak salah juga itu juga tercatat dalam sejarah karena dia mengkritik Belanda. Didit Budi Adiputro yang lagi ngeheng sekarang ini juga dicatat. Mukanya begitu tuh. Ngehengnya lagi begitu lagi. Dia muncul lagi. Oke. Oke, next. Berita selanjutnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ya ada isu reshuffle katanya, men. Belum. Ya, itu lagi cari dulu beritanya. Ada belum naik. Baru isu, belum naik beritanya. Ya, baru isu. Kemarin saya sudah diwawancara tapi nah, ini berita selanjutnya nih. Viral buku soal Ganjar tidak pernah bersyukur. Ganjar Pranowo menanggapi. Nah, ya ampun, beritanya kagak ada yang lain apa sih? Masa kita ngomongin orang syukur? Ini lu baca dulu. Ganjar Pranowo menanggapi. Foto dua soal buku pelajaran yang menyebut nama Ganjar viral di media sosial. Dalam soal tersebut disebut Ganjar tidak bersyukur, bahkan tidak pernah salat dan berkurban. Salah satu yang menggugah adalah akun Twitter. Iya, bersyukur. Oh, gue dengarnya bercukur. Makanya tadi gue bilang bersyukur. Bukan. Oh, bersyukur. Bukan. Bersyukur. Salah satu yang mengunggah adalah akun Twitter Eko Kuntadi nih kayaknya nih. Terdapat dua foto dalam unggahan tersebut. Foto pertama yaitu soal nomor 9 yang berbunyi ini buku-buku sekolah nih ya. Walaupun mendapatkan rezeki yang banyak, Pak Ganjar tidak pernah bersyukur dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Pak Ganjar termasuk orang yang A. beruntung, B. beriman, C. rugi, D. sukses. Kemudian soal berikutnya yang bernomor 9 berbunyi, meskipun sudah mendapatkan rezeki yang banyak, Pak Ganjar tidak pernah bersyukur. Sebagai orang Islam, ia pun tidak pernah melaksanakan sholat. Pak Ganjar termasuk orang yang A. beruntung, B. beriman, C. bangkrut, D. rugi. Netizen berspekulasi hal itu adalah hubungannya dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo karena sebelumnya juga sempat ramai soal yang menyebut nama Anies dan Mega. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengatakan dirinya sudah sempat kaget. Namun menurutnya perlu ada klarifikasi lebih jauh terkait soal tersebut. Buku dari tiga serangkai itu ya. Saya sih nanti biar dicek teman-teman untuk klarifikasi dulu saja siapa yang nulis. Benar tidak? Motifnya apa? Biar tidak jadi keributan, kata Ganjar dalam acara Hari Pers Nasional di Semarang gitu. Mungkin kritikan buat saya salat harus kenceng, kalau Idul Adha harus sembelih sapi. Mungkin penulisnya memberi kritik untuk yang namanya Ganjar, tapi kan Ganjarnya banyak, ujar Ganjar Pranowo. Gitu. Ditanggapin bos berita kayak santai juga pas Ganjar nanggepin. Ya. Gimana menurut dokter? Mudah-mudahan Mas Ganjar itu belajar dari Budi, karena Budi itu dari yang mulai narasi kejahatan, soal kejahatan Budi curi apa, Budi apa kan nakal apa segala, sampai Budi yang baik hati itu ada, jadi biasa aja. Iya, lu paling banyak ya, Bun. Gue setuju. Lu paling banyak, bro. Next berita aja gimana, men? Udah habis, bro. Jadi hari. Nah, sebentar. Ini ada lagi nih berita satu soal... Bentar, gue bacain ya beritanya ya. Bro, gue harus cabut nih. Ini terakhir. Nih, gue bacain terakhir beritanya. Lo mesti cabut, Bud. Gue mesti bayar nih. Habis makan gorengan. Muldoko Syahrul Yasin Limpo jawab isu reshuffle kabinet.
Oh, kan yang isu reshuffle naik nih. Sama hari ini tuh ada pidato Prabowo, men. Apa? Pidato Prabowo adalah, itu buat besok aja. Beredar isu reshuffle jilid 2, Kabinet Presiden Joko Widodo digelar dalam waktu dekat. Kepala Staf Presidenan Muldoko dan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang masuk pusaran itu isu reshuffle angkat bicara. Muldoko yang belakangan ini berada di tengah kontroversi isu kudeta Partai Demokrat mengaku tidak tahu menahu soal isu reshuffle kabinet yang tengah memanas. Ah, nggak ngertilah reshuffle, kata Muldoko saat jumpa pers. Bagi Muldoko, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dia meminta tak ada yang berspekulasi politik terlalu jauh terkait reshuffle. Itu urusan Bapak Presiden lah. Gak usah, gak ada, jangan mengira-ngira. Nama kedua yang diisukan masuk daftar reshuffle kabinet, Mentan Syahrul Yasin Limpo. Juga merasa tak terganggu dengan isu reshuffle kabinet. Meminjam kalimat khas Presiden Jokowi, Mentan mengaku fokus bekerja ketimbang merespon isu reshuffle kabinet. Saya nggak mau tanggapi itu, saya kerja aja, kata Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan. Gitu, jadi ada dua dan apa namanya? Ri, kalau isu reshuffle, menurut gue yang paling pas untuk menjawab itu yang pernah ikut rombongan presiden. Bener nggak? Ada reshuffle? Nggak tahu lah ya, hanya kan Muldoko aja bilang itu tergantung presiden, aku aja nggak tahu, apalagi gue. Kepala staf aja nggak tahu. Kalau menurut gue mungkin ada momennya tuh. Mungkin nanti setelah pelantikan wali kota Medan dan wali kota Solo, bisa jadi reshuffle itu bergulir. Tapi sebelum dua peristiwa penting itu terjadi, kelihatannya belum akan ada hal terlalu menggelora di istana. Nah, itu yang menarik prediksi adalah, saya. Yang menarik adalah di bulan Februari ini Rabu Pon naik apa tuh, Ri? Harus dicarinya gitu. Iya, harus cari ini Rabu Pon dan orang-orangnya, primbonnya apa gitu. Ya, nah, ya. Berarti nanti gini, setelah itulah, setelah wali kota itulah. Dua apa pentingnya tadi menunggu dua wali kota itu, Pak Hensa? Itu udah menang. Iya, tapi kejadian itu penting kan, pelantikan. Pelantikan itu, menang tanpa pelantikan itu bukan kemenangan, men. Iya. Apapun itu kita butuh SK, butuh kertas. Nah itulah yang ditunggu dan hanya dari pelantikan itu keluar. Dan ada selebrasi di situ ya. Kalau di kerajaan Inggris tuh, Ratu Elizabeth itu diinaugurasi kalau nggak salah 6 bulan atau 1 tahun setelah dia naik jadi ratu. Ya, ya. Dan itu baru sekali. Ya, baru setelah inaugurasi itu dia jadi secara formal jadi ratu. Betul, de facto dan de jure dia adalah ratu. Dan itu setahun butuh waktu, kalau salah. Oh iya, berarti gitu. Berarti ini menunggu momentum pelantikan. Enggak, kita catat aja tuh tadi prediksi gue. Benar nggak? Kira-kira. Iya. Kira-kira ya, menurut Mas Topo gimana nih? Setuju nggak dengan prediksinya Om Hensat? Apakah harus menunggu pelantikan dulu atau nggak? Nggak harus momen itu gitu. Jadi bisa jalan-jalan aja karena udah pasti menang kan ini. Iya, iya, iya. Wali kota Solo dan wali kota Medan terpilih ini kan. Luar biasa. Ya. Oke. Oke, Budi Adi Putra udah sampai di mana lu, Bud? Udah sampai nih, gue pokoknya udah sampai lah pokoknya gue. Semoga lancar ya, Mas Didit, serah-serahannya. Ya, setelah ini jangan lupa pas serah-serahan tetap pakai masker, jadi nggak, jangan sampai viral. Kasih tahu tamu-tamunya nggak usah upload-upload IG lah. Iya. Nanti jadi masalah loh dipanggil iya. Juga. Ini decoy, decoy. Anda yeah. Kayak Habib Rizik nanti. Decoy. Ya, selamat ya, Dit. Oke. Besok kita ngomong ya. Gua kayak diundang lagi aja besok. Ya udah, ayo. Ayo, ya udah. Lu tiap hari lu udah deh kayak gitu. Oke, boleh. Ya. Oke. Sampai jumpa di Totpo Live besok. Bersama lagi. Ada yang bilang kayak gini nih sebelum gue tutup nih, ada yang bilang, Gunawan Chandra, Dr. Hensat itu bukan prediksi, memang sudah info A1. Ya, dia membungkusnya seperti prediksi kan? Iya, seolah-olah dia forecast, bos. Seolah-olah. Sama seperti dia tadi membungkus
pemerintah rindu dengan ILC itu kan. Ada gitu. Memang ini orang satu ini. Seolah-olah ilmiah ya, seolah-olah ilmiah. Atas dasar prediksi akademik ya kan, karena dia kalau gue punya, bro, kalau gue punya kartu pers, dia punya kartu dosen, bos. Ya kan? Dosen apa aja. Nama juga ilmuwan. Ya. Oke. Terima kasih, terutama tadi Dokter Cupang. Terima kasih terutama tadi segmen yang membicarakan tentang Prof. Firmansyah, salah satu putra terbaik bangsa ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa besok di acara dan jam yang sama. So, besok kita. Bro, besok kumpul lagi ya kita di sini ya. Jamnya tipis-tipis lah, beda-beda dikit lah. Jam 2. Jamnya tuh setelah didit. Didit ada di mana? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Rezat. Yo bro, duluan ya. Yo. Bunuh.